Apakah kelebihan orang yang mengapal Quran di hari akhirat kelak? Dia tak makan api neraka, orang yang ada ayat Quran dalam dadanya. Ada satu ayat, ada satu surah, ulama kata tak makan dah, apa tahu lagi 30 juzuk duduk dalam dada. Nah, bukan mana bila kita tak makan di api neraka, beres dah aku ikut awak dah lah, bukan gitu. Mana kelebihan ayat Quran ada dalam hati kita. Nah, waktu baik pada kita dah hafal lagu, baik kita hafal ayat Quran. Dia menjadi pendinding, dan dia menjadi penyuluh bagi kita.